Hai teman-teman, yuk kita mengenal dinosaurus. Dinosaurus adalah binatang yang sudah punah. Kita sekarang bisa melihatnya di film-film dan juga di museum-museum. Dinosaurus berasal dari kata dino dan sauros dari bahasa Yunani. Dinos berarti kuat, mengerikan, dan hebat. Sedangkan saurus berarti kadal. Dinosaurus berarti kadal yang kuat, mengerikan, dan hebat, teman-teman. Dinosaurus diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama yaitu teropod. Teropod adalah dinosaurus yang memakan daging, memiliki panggul seperti kaki kadal yang besar, kuat, serta tangan yang pendek. Yang kedua yaitu sauropod. Dinosaurus pemakan tanaman yang memiliki leher panjang, ekor yang panjang, dan berjalan dengan 4 kaki. Yang ketiga, stegosaurus. Hewan yang memiliki tanduk yang keras seperti tulang di sepanjang tulang belakang dan bergeraknya dengan lamban. Yang keempat adalah ankylosauria. Dinosaurus yang ditandai dengan tulang yang tebal sebagai pelindung di punggung. Yang kelima yaitu ceratopsian. Dinosaurus yang berkaki 4 memiliki 3 tanduk dan plat tulang di sekitar kepalanya. Yang keenam yaitu ornitopod, yaitu dinosaurus yang berjalan dan berlari dengan 2 kaki. Yang ketujuh yaitu Pachycephalorhynchus, yaitu dinosaurus berjalan dengan 2 kaki belakang dan memiliki tempurung kepala yang tebal. Nama-nama dinosaurus. Yang pertama, Tyrannosaurus Rex yang biasa disebut dengan T-Rex. Kedua, Brontosaurus. Yang ketiga, Stegosaurus. Yang keempat, Triceratops. Yang kelima, Velociraptor. Yang keenam, Diloposaurus. 7, Spinosaurus. Dan yang kedelapan adalah Sauritosaurus. Demikian teman-teman video mengenal dinosaurus kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.